sahabat-sahabat kuliner Indonesia. Jadi manapun berada, sore ini saya berada di daerah Bekasi nih, di tepatnya di Taman Galaksi nih. Oh, dekat jalan raya besar nih, ramai banget, banyak orang yang jualan di samping. Masih saya dekat Bank BRI, terus dekat ini ya, Harapan Mulia nih, ada sekolah nih, High Group yang dekatnya nih. Oh ya, di pojok sini ada jualan kelopakannya, satu kiki nih. Udah tadi ramai banget ya, kita akan sana ya, akan mengolah dengan penjualnya. Tapi jangan lupa ya, subscribe channel ini agar channelnya terus berkembang, mengeksplor jajanan kuliner yang ada di sekitar kita. Jangan lupa like, comment, share, dan bunyikan notifikasinya agar gak ketinggalan beritanya ya. Oke, kita ke sana. Cus, langsung ke TKP. Ini kikil, terus ini mungkin kulit ya. Terus ini usus di sebelah sana nih. Banyak banget ya, satunya udah di ratusan nih dijual nih. Kelopaknya sih kecil sih, nggak terlalu besar. Nih satenya nih, ini sate kecil nih. Terus satenya banyak banget sekali bakar ya. Oke bang, sore bang. Mau nanya nih, sate kikilnya berapa bang? Satu? Satu seribuan. Seribuan? Ya. Oh, kan kayaknya ada usus, ada kulit bang ya? Iya. Terus sama apa beda? Sama aja. Bisa sama aja. Biar nggak ribet. Oh, nih mau dibakar lagi nih. Ini bakar banyak banget, emang ada yang pesen bang? Ya, ini buat persiapan. Oh, persiapan ya. Mungkin makin sore makin ramai bang ya? Ya, alhamdulillah. Nih, ini kayak ini kikil nih ya. Oh, ini apa bang? Ini kulit ayam. Kulit ayam ya. Ya. Ada kulit juga. Ini sehari habis berapa tusuk nih bang? Oh, banyak banget. Ya, alhamdulillah. Kadang 600, kadang 700. Sampai jam berapa habis bang? Sampai maghrib. Maghrib udah habis 700 ya. Tusuk habis. Iya, alhamdulillah. Kalau jalan ini udah lama bang, jalan sate kayak gitu? Oh, udah lama, udah 20-an tahun. 20 tahun. Di daerah sini? Masih daerah sini ya. Oh, dari daerah sini ya, depan Bekasi. Sekolah ini Harapan Mulia ya, mangkalnya ya? Harapan Mulia. Oh iya, tempatnya di Harapan Mulia nih ya. Kalau lihat aplikasi ini apa kira-kira bang? Enggak, manual aja. Oh, manual aja itu ramai, apalagi gapai-gapai bang ya. Yang ngantri banyak nanti nih. Dia mau baru buka nih, udah mau bakar persiapan. Tadi kalau udah sore dikit katanya ramai banget nih. Ini ada usus nih ya, ususnya yang dikumpulin dulu. Oh ya, ada lontong juga nih. Ini lontong berapa juga bang? Sama, seribuan ya? Banyak nih, sampai sore habis begini, banyak banget. Oke, kita coba nih sate kikil ya. Di sana jual juga sate usus juga, sate kulit juga. Kikilnya lumayan gede-gede ya, satu seribuan. Campur langsung ya sama bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya kuat banget ya, kerasa banget. Sate kikilnya lembut, nggak terlalu keras. Ini kalau ditambah bubuk kuat banget ya, rasanya enak. Gurih, nyampur jadi satu. Pokoknya mantep ya, sate kikil.